FIFA pun angkat tangan, seluruh bintang Eropa kompak akui Ronaldo panutannya. Akhir-akhir ini, nama Cristiano Ronaldo terus menjadi trending topik yang besar, di mana sang bintang tak henti-hentinya menjadi perbincangan publik. Baik itu saat memenangkan torehan gol ke-54-nya, ataupun catatan-catatan hebat yang lain, di mana Ronaldo menorehkan angka yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Memang sangat disayangkan bahwa prestasi prestisius dari Cristiano Ronaldo tidak mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga yang katanya terbaik. Alih-alih mendapatkan penghargaan, Ronaldo malah dipermalukan saat acara FIFA The Best Award. Namun seperti membuat beberapa lembaga tersebut pusing untuk mengakali prestasi Ronaldo yang terus bergelimang, menjadi perhatian jelas. Hal itu tampaknya tidak mempan untuk tidak membuat kepopuleran Cristiano Ronaldo redup. Bagaimana tidak, seiring berjalannya waktu, Ronaldo malah semakin dicintai bukan oleh orang biasa, akan tetapi para pemain muda top Eropa. Tak hanya beberapa bintang top saja, di mana beberapa nama besar di Eropa sempat melakukan hal serupa, di mana mereka berbondong-bondong malah semakin mengidolakan Ronaldo. Sudah terlambat bagiku untuk mengukir sebuah karir seperti Messi. Aku akan bertahan di Monaco tanpa mengambil apapun dari Messi. Sekarang saya mengambil inspirasi dari karir Cristiano Ronaldo, tegas Mbappe dikutip dari Gazzetta dello Sport. Saya sudah diberi karunia ini dan keinginan saya untuk meningkatkan kemampuan agar lebih kuat. Dalam hal ini, Cristiano Ronaldo adalah inspirasi saya, ujar Vinicius Junior. Idola saya Cristiano Ronaldo, dia striker hebat. Saya ingin sepertinya dan ingin mengukir apa yang dilakukannya, tegas Rafael Leão. Saya sangat senang melihat Ronaldo di YouTube karena pergerakannya di dalam kotak penalti. Dia biasa melakukan 2 hingga 3 gerakan sebelum menyerang kotak penalti lawan, ujar Erling Haaland dilansir dari Diario AS. Ketika saya ingin mencetak gol ke gawang Barcelona, saya ingin sekali meniru selebrasi kalma-kalma milik Ronaldo. Itu sangat keren, ujar Bellingham dikutip dari laman resmi Madrid. Semua bintang-bintang top itu benar-benar menginginkan Ronaldo untuk menjadi idola dan seolah-olah memvoting bahwa Ronaldo pemain terbaik dan God yang sesungguhnya. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, perbandingan antara kerja keras dan bakat. Pertarungan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam dunia sepak bola telah menjadi perdebatan panjang di kalangan penggemar. Dua pemain ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap permainan, dengan Ronaldo dikenal sebagai pemain yang penuh dedikasi dan bekerja keras, sementara Messi dianggap memiliki bakat alami yang luar biasa. Namun, seberapa jauh kebenaran pernyataan tersebut? Cristiano Ronaldo yang lahir di Pulau Madeira, Portugal pada 5 Februari 1985 telah menorehkan prestasi luar biasa dalam karir sepak bolanya. Salah satu hal yang membedakan Ronaldo adalah dedikasinya terhadap pelatihan fisik dan mental. Rekan-rekannya yang pernah satu tim dengan Ronaldo tidak ragu untuk memberikan pujian atas kerja kerasnya yang luar biasa. Namun, bukan berarti Lionel Messi tidak memiliki kerja keras. Pemain asal Argentina ini memiliki gaya bermain yang begitu alami, membuatnya terlihat seperti segalanya begitu mudah. Lahir pada 24 Juni 1987 di Rosario, Messi mengguncang dunia sepak bola dengan bakatnya yang tak tertandingi. Pada usia muda, Messi sudah menunjukkan kejeniusannya dalam mengolah bola dan kecepatan yang membuatnya sulit dihentikan. Perbandingan antara Ronaldo dan Messi tidak selalu bisa diukur secara objektif. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencapai keunggulan. Jika Ronaldo menunjukkan bahwa kerja keras adalah kunci untuk meraih sukses, Messi memperlihatkan bahwa bakat alami dapat membawa pemain ke puncak prestasi. Meskipun bagi banyak orang, Messi sering dianggap sebagai pemain yang lebih berbakat, Ronaldo dengan jelas memimpin dalam hal kerja keras dan dedikasi. Penting untuk diingat bahwa perdebatan ini tidak harus menghakimi salah satu pemain. Masing-masing memiliki kualitas unik yang membuat mereka menjadi pemain terbaik di dunia.
Messi mungkin memiliki bakat alami yang luar biasa, tetapi hal itu tidak mengurangi kerja kerasnya. Demikian juga kegigihan Ronaldo tidak mengurangi nilai bakat alaminya. Mengerikan, begini penampakan tubuh Ronaldo sekarang. Saat Liga Arab Saudi berhenti sementara karena Piala Asia 2023, penyerang Al Nassr Cristiano Ronaldo terus menempa dirinya. Mega bintang asal Portugal tersebut berlatih sendiri demi menjaga tubuh dan kondisi fisiknya. Ronaldo menghabiskan waktu di gym, dan meski usianya kini sudah 38 tahun, ex-pemain Manchester United, Real Madrid dan Juventus itu masih saja terlihat kekar. Ronaldo memamerkan bentuk tubuh kekarnya di media sosial. Terlihat hampir sekujur tubuhnya dipenuhi dengan otot-otot yang kencang, terutama di bagian perutnya. Postur tubuh Ronaldo tentu jauh berbeda dengan pemain-pemain lain yang seusianya. Ada beberapa pemain yang di bawahnya kini sudah pensiun dan memiliki tubuh yang tidak atletis lagi. Salah satunya adalah Samir Nasri. Kemudian ada Wayne Rooney dan Wesley Sneijder yang seumuran dengan Ronaldo. Selain memiliki tubuh yang atletis, Ronaldo juga masih tetap tajam meski usianya tidak muda lagi. Dia baru saja menyandang status Raja Gol tahun 2023. Penyerang asal Portugal tersebut berhasil mengoleksi 54 gol. Tidak ada pemain lain yang mampu mengejar rekor gol tersebut pada tahun lalu. Saya pikir saya membuat orang-orang terbiasa dengan angka yang begitu tinggi, bahwa 10, 15, 17 tidaklah cukup. Itu adalah hal yang biasa saya lakukan, standar yang selalu saya tetapkan. Yang paling saya inginkan adalah ikuti, kerja bagus, pramusim bagus, di tim nasional juga. Bebe Ronaldo seperti dikutip dari rekor. Saya pikir tahun ini saya akan melakukan lebih dari sebelumnya. Saya memiliki kepercayaan diri itu. Karena saya memulai dengan cukup baik. Pramusim adalah kuncinya. Saya belum pernah melakukan hal seperti itu yang bagus. Lanjut ya. Namun begitu, Ronaldo menyadari akan selalu ada momentum saat dirinya kesulitan mencetak gol. Akan tetapi, pemain berjuluk CR7 itu meyakini hal tersebut tidak akan menjadi halangan bagi dirinya untuk terus berproses.